Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview bus perintis ya. Untuk liverynya ini kalau nggak salah LU ya, atau limit user untuk liverynya. Dan untuk modnya ini berstatus free. Dan bagi teman-teman yang menginginkan mod serta liverynya, untuk modnya linknya sudah saya taruh di deskripsi ya untuk liverynya. Untuk kalian yang berminat dengan liverynya ini, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah. Oke, sudah lama ya kita tidak mereview mod bus. Ya mungkin karena saya sekarang itu jarang upload ya sekarang. Apalagi beberapa hari yang lalu itu pernah tidak upload karena saya sendiri lagi sakit ya. Belum mempublish video. Dan untuk video sekarang atau yang sebelumnya, ini video sisaan ya yang saya upload sebelumnya, pokoknya yang saya belum publikasi. Dan ini adalah video baru, jadi mohon maaf kalau reviewnya agak sedikit beda dari review sebelumnya ya. Dan kembali ke game, untuk di sini perlampuannya sudah normal ya. Ini dari mod Mangs Angga Saputra dan Favorit Matiawan. Dan ada beberapa part dari Zetem kalau nggak salah ya. Ya pokoknya ini sudah normal ya untuk modnya, karena kita sudah mereview di video sebelumnya ya. Jadi kalian bisa searching di channel saya ini. Pokoknya detail banget ya di sini untuk modnya. Mantap jiwa mempesona. Oke, untuk pintunya di sini sudah normal. Begitupun kita cek untuk lampu belakangnya. Dan karena ini mesinnya Hino, jadi untuk mesinnya masih 2 dimensi ya. Belum yang 3,5D atau semi muter gitu ya. Seperti yang sasis Scania K360 ya, itu belum bisa. Dan di sini untuk perlampuannya seperti biasa normal ya. Dan di sini untuk liverynya ini mengingatkan saya pada bus apa ya, efisiensi ya kayaknya. Untuk livernya hampir sama, atau X-nya ya mungkin. Atau yang kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya untuk interiornya seperti ini, mantap. Di sini saya suka warnanya karena sangat mantap jiwa mempesona. Dan kabarnya hari ini Sabtu ya, ini hari saya merekod ya, hari Sabtu ini ada launching mod baru ya dari ASX FM, yakni mod Jetliner kalau nggak salah. Dan saya belum buy ya atau beli karena ya harganya masih terlalu mahal ya. Jadi waktu itu belum pre-order saya karena belum ada dana. Jadi mungkin kita akan review telat ya mungkin, karena saya juga belum punya dana untuk membelinya. Dan tapi nggak apa-apa, kita coba saja karena kita kan masih banyak mod-mod sel lainnya ya, seperti dari MBS atau yang lain itu masih ada ya. Jadi kita nikmati saja. Pokoknya stay tune terus di channel ini, dan jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman, agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru dari saya gitu ya. Dan mohon maaf jika akhir-akhir ini itu jarang upload ya, atau sering belum bisa bikin konten ya, karena faktor kesibukan ya, karena saya sudah ada kesibukan di dunia nyata dan saya sudah bekerja gitu ya. Doakan saja yang masih sekolah, semangat terus sekolahnya, dan yang sudah bekerja, semangat terus untuk kerjanya.
Oke, di sini kita berhenti di sini saja ya. Dan sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan bila teman-teman berminat dengan modnya ini, silakan cek link yang ada di bawah ya. Untuk linknya sudah saya sertakan. Dan untuk livernya ini nggak bisa di share ya, karena untuk statusnya limit user ya untuk livernya ini. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.